Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Secangkir kopi ya harus selalu ada Ya breaking news aja Sekejap uh, singkat padat dan jelas saja teman-teman Hanya sekilas info ya Buat kalian, jangan lupa take profit, teman-teman, yang mungkin tadi pagi atau kemarin sempat masuk ke lovely, ya, teman-teman, di mana dia sudah mengalami ngaceng cukup tinggi gitu, jika kalian masuk tadi malam atau tadi pagi atau tadi siang atau bahkan beberapa hari yang lalu ya kalian sudah cuan banyak sekarang teman-teman ya hampir 200% tadi kenaikan daripada si lovely inu ini teman-teman dan sekarang naik turun nih karena uh, perdagangan di sini sangat fluktuatif kalau kalian mau cari-cari cuan dikit bisa lah ya main bermain scalping scalpingan gitu teman-teman tapi ingat tetap dior dior ya happy cuan buat kalian yang mungkin sudah cuan dari token ini ya nah Uh, sementara ini dulu perihal lovely ini kenapa dia bisa ngaceng tadi sempat saya bahas di video saya sebelum ini ya teman-teman kalian bisa cek videonya dan lihat apa penyebab daripada lovely ini ini sampai ngaceng tinggi seperti ini ya teman-teman mudah-mudahan dia tetap ngaceng tinggi terus sampai memang event listing big listing 10 action itu terrealisasi semua ya karena target dari si lovely ini adalah satu dolar yang minimal ke 40 seperti itu yang dibilang dari tim lovely-nya sendiri. Oke, mungkin ini dulu perihal lovely ini ya, teman-teman. Saya ucapkan happy cuan buat kalian semua. Semoga kalian sehat semua, sukses semua di tahun ini 2022 dan mudah-mudahan apa yang jadi keinginan kalian terwujud semua. Amin. Mantap jiwa ya. Salam cuan dan salam sangkuter. Jangan FOMO, tetap Dior ya. Karena apa? Resiko ditanggung penumpang, teman-teman seperti itu ya. Untung rugi Anda sendiri yang menanggung. Tetap Sehat, tetap semangat ya!